Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta Timur Ari Sonjaya menerima kunjungan kerja Komisi C DPRD Kabupaten Langkat di ruang rapat 4 lantai 2 Blok A kantor Wali Kota Jakarta Timur. Sebanyak 15 orang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Langkat yang dipimpin oleh Ketua Komisi C Kabupaten Langkat Antoni Ginting ini bertujuan untuk membahas yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah. Dalam kegiatan ini turut hadir Kepala Bagian Perekonomian Jakarta Timur Yeni Asnita, Kepala Bagian Keuangan Jakarta Timur Eko Nuryanto, dan unit terkait lainnya. Ari Sonjaya mengatakan Kabupaten Langkat DPRD Komisi C mengadakan kunjungan kerja ke Pemkot Jakarta Timur guna melihat sejauh mana penggunaan sistem yang terintegrasi dengan pajak yang dikelola secara elektronik. Mempelajari upaya dalam rangka peningkatan pajak bisa terintegrasi optimal dan maksimal dalam menginput penerimaan pajak-pajak retribusi di Jakarta Timur. Dirinya berharap sistem yang baik ini bisa dilakukan di seluruh daerah di Kabupaten Langkat. Hari ini Kabupaten Langkat dalam hal ini anggota Dewan DPRD-nya mengadakan kunjungan kerja. Beliau kepingin melihat sampai sejauh mana penggunaan sistem yang terintegrasi dengan pajak yang semuanya dikelola secara elektronik. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam rangka peningkatan PAD khususnya di Jakarta Timur bisa terintegrasi dan bisa maksimal optimal dalam menghimpun penerimaan pajak-pajak retribusi yang ada di Jakarta Timur. Kita berharap bahwa sistem yang baik ini juga bisa diterapkan di seluruh daerah, khususnya di Kabupaten Langkat. Kita tahu bahwa sistem terintegrasi dengan ini mengurangi kebocoran-kebocoran bagi petugas atau oknum yang memang bisa menyelewengkan pajak maupun retribusi. Jadi yang berkaitan dengan kita Komisi C, Kabupaten Langkat ini berkaitan dengan pendapatan. Jadi sebenarnya hanya daerah yang kita kunjungi, tetapi karena mungkin ini di pusat, jadi kan berbagai informasi, pengembangan program dan lain sebagainya, kan itu lebih cepat pelaksanaannya di sini. Jadi kita sebenarnya bersama dengan teman-teman di Komisi C ingin sebenarnya meniru secara total apa yang dilakukan oleh DKI khususnya ya kita Jakarta Timur ini. Itu salah satu contoh tadi seperti apa pajak penerangan jalan, pajak restoran, parkir, ini kita banyak ketinggalan sebenarnya dari sistem pemungutannya, terutama online-nya itu, sistem online-nya itu. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.